Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Niam Chomsky. Pada video kali ini kami akan bahas mengenai pajak SNK tahunan untuk mobil Honda City Hatchback yang tipe RS manual model 2023. Nah, kira-kira berapakah nominal pajak SNK tahunannya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Honda City Hatchback. Untuk mobil Honda City Hatchback yang tipe RS manual model 2023 ini, nilai NJKP-nya sebesar Rp249 juta. Kemudian untuk bobot koefisien berupa mobil Honda City Hatchback ini termasuk kategori mobil minibus, maka untuk bobot koefisien nominalnya sebesar 1,050. Untuk pajak STNK tahunan mobil Honda City Hatchback yang tipe RS manual model 2023 ini untuk wilayah Jawa Tengah nominalnya sebesar Rp4.065.000. Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat, pajak STNK tahunan untuk mobil Honda City Hatchback yang tipe RS manual model 2023 nominalnya sebesar Rp4.719.000. Dan untuk wilayah DKI Jakarta, pajak STNK tahunan untuk mobil Honda City Hatchback yang tipe RS manual model 2023 nominalnya sebesar Rp5.372.000. Perbedaan nominal ini disebabkan karena adanya perbedaan persentase untuk masing-masing wilayah. Nah, untuk detail mengenai rumus perhitungan pajak STNK tahunan sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Honda City Hatchback semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.